Kuala Lumpur, pelakon veteran Dharma Harun Al-Rashid kini perlu mencari tempat tinggal baru memandangkan pemilik rumah yang disewanya bersama keluarga ingin menjual rumah itu. Dharma, 68, yang menetap di Wangsa Maju berkata dia bagaimanapun tidak mahu mengharapkan perumahan bantuan kerajaan kerana masih mampu berusaha. Tuan rumah saya kata dia nak jual rumahnya, jadi saya kena cari rumah lain mungkin dalam sebulan atau dua bulan lagi. Tak kisahlah, kami akan cari. Saya tak ada sampai ke peringkat itu, iaitu rumah bantuan kerajaan. Sebab saya sekarang bukan sahaja pelakon tetapi juga penerbit. Jadi saya dah ada kenalan dan ada buat program, katanya kepada Harian Metro. Ditanya mengenai situasi kehidupan dan kewangannya, Dharma berkata dia melalui fasa kesusahan. Namun itu hanya seketika dan sedang berusaha memperbaikinya. Macam manapun, saya tetap akan berusaha mencari wang untuk terus hidup. Nak bergantung kepada bantuan kerajaan? Tidaklah. Susah tetap ada, tapi seketika. Tapi saya sedang perbaiki, katanya. Sebelum ini, Harian Metro melaporkan mengenai keadaan bintang filem adik manja itu yang diasak kesukaran hidup bersama keluarganya sehingga gagal membayar sewa rumah yang tertunggak. Namun, jalannya dipermudahkan apabila berita itu tular sekaligus mendapat perhatian daripada beberapa organisasi seperti Persatuan Karyawan Malaysia, Pusat Zakat, dan Yayasan Budi.